100 tahun Marcel Marceau dan 125 tahun Pepin de Kroeg. Dan termasuk Hari Pangeran Dunia ya, World Meme Day, yang dirayakan di 39 negara, 4 benua. Bray. Sore hari ini saya berterima kasih buat teman-teman semua yang sudah turut serta berpartisipasi, mendukung, berkolaborasi, membantu menyebarkan informasi kegiatan pameran ini selama 1 bulan, dan hari ini hari terakhir penutupan. Samping saya ada tumpeng. Dalam fungsi itu, produksi meme pantomim berasal dari demokratisasi dan resistensi. Dalam demonstrasi akan erat dengan aspirasi komunikasi tertentu sebagai bentuk pragmatis, tindakan yang diwakili, perspektif, dan tingkat kepura-puraan. Mengikuti prinsip penghematan kognitif secara reflektif dalam kehidupan sehari-hari yang layak mendapatkan amplitudo berlebih, sehingga menjadikan sebagai fosil komunikasi manusia modern. Mimesis tubuh ditampilkan, kemampuan-kemampuan untuk menggunakan tubuh secara representasional. Maka komunikasi meme pantomim menjadi semakin mirip bahasa yang didasarkan pada representasi mental seorang terhadap objek keteraturan yang diamati tampaknya merupakan hasil dari representasi serupa secara yang sembunyi. Hari 12 tahun dari pandemi di Bandung Indonesia dan Bandung Indonesia World Meme Day 2023 besok pagi ditutup dan sampai bertemu lagi di kegiatan selanjutnya. Terima kasih buat semua para pendukung Retro Center, Kawan Yudian, Bandung Bergerak, Lumen Fly, Seni.co, World Meme Organization, Om Tris meniti hati dan semuanya. Revolusi. Kalau calon direktur ya latihan. Bisa jadi CEO gitu. Ya. Ayo buka-buka tadi. Itu masih on.